Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, kali ini saya akan memberikan bagaimana kita maintain, merawat, dan handling penanganan kalau kita selama pengelasan atau selama project itu ada menggunakan kawat low hydrogen electrode. Jadi untuk kawat ini, yang ini yang bawah ya? Bawah ini 718. Yang biru ini apa? 718 kok. 718. 718 18. Jadi kawatnya ini kan kawat low hydrogen, memang harus dimasukkan open ini baking. Berapa temperaturnya, Pak? Baru masuk. Mau tambah juga berapa kali 100 106. Wah, kalau yang ini kalau udah itu turunin lagi. Jadi Pak, ini maksimum 300 maksimum. Jadi dibikin enggak ya, maksimum 300 ya, maksimum. Oke, kalau open satunya lagi ada ini. Nah, ini. Jadi kalau ini sudah pindah ke sana. Bagus. Ya. Nah, ini temperaturnya berapa, Kak? Pak. 120. Nah, jadi enggak ini sini. Foto turunin aja. Terus. 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 Ini nggak boleh terlalu panas, Pak. 120 cukup. Setelah dari sini. Ya, 300. 1300. Untuk elektrod yang low hydrogen. Ya, ini nggak benar nih, teman-teman. Taruh yang mana, Pak? Ini yang baru baru ini ya? Ya. Baru datang ya. Kalau yang dari sini pindah sini kan? Belum, sana juga bukan. Baru ya, berarti ini bukan baru semua. Kalau yang dari sini yang nggak habis, maksudnya setelah 300 nggak ada. Nggak ada. Tapi kurang tuh. Berarti Pak, setelah 300, katain 2 jam dulu. Ya, 2 jam. 2 jam disimpan aja sampai ini sampai tadi 120 taruh sini aja. Oh, ya. Sampai habis ya. Terus ngambilnya seperlunya aja, jangan penuh. Nah, itu waktu itu kemarin kan Pak Sarta itu namanya ngambil. Oh. Pak, ngambilnya jangan banyak-banyak ya. Terus mana anunya, termosnya, kata saya. Iya, benar. Jadi nih ya, Pak, nanti setelah keluar dari mesin langsung dimasukkan sifat. Nah, itu darahnya ini ada. Ini ada orang produksi semua di bawah. Enggak boleh banyak-banyak, Pak ya. Cukupnya ini. Ini sekian kiloan ini. Berapa kilo ngambil? Oh, ini ya. Ini ya, setiap ngambil lah. Iya, terus dicatat enggak? Nah, ini nih, Pak. Ini alurnya nih. Ini sudah ada alurnya ini. Lihat ini. Nah, welding electric holding ini. Jadi nih, Pak. Sudah benar ini. Lebih kurang dari 4 jam. Jadi ini? Ya, kembali ke tim lagi. Jadi ini ya? Ya. Jadi ini. Ya, ya. Ini ya. Aturan. Jadi udah pas ini. Jadi? Ya. Oke, guys, untuk kawat ini penanganannya memang harus ekstra, guys. Dalam arti ekstra, kita harus sering monitor, memastikan bahwa kawat itu telah di maintain, ditangani oleh seorang keeper atau penjaga yang tahu bagaimana cara merawat atau menangani kawat ini. Kenapa harus kita pastikan, guys? Karena kalau kita salah
handlingnya, salah maintainnya, maka fungsi dari kawat itu tidak akan bermanfaat atau tidak akan kita dapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Karena kita pakai low hidrogen itu maksudnya sesuai dengan desain dari engineer, desain dari engineer untuk pengelasan. Jadi tolong concern untuk kawat ini disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan code, sesuaikan dengan manufacturer recommendation, disesuaikan dengan mungkin ada client spec, ada permintaan yang lebih. Oke, guys, saya sharing, saya cuma memberikan ilustrasinya, tutorialnya. Saya tidak bermaksud lebih dari itu, guys. Oke, terima kasih. Kasih saran, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawat ini lagi, panas, mati kan? Ini dulu baik so, nggak gimana Din? Apa yang nanti Din? Kalau setelah dibuka, langsung masuk ke packing. Berapa jam? 2 jam sudah. Up to ya, up to 2 jam. Ring nanti. Temperaturnya 100 derajat. Kenapa ya? Itu kalau tidak langsung masuk ke selama 2 jam ya. Baru masukkan ke cooler atau di holding. Holding sampai 120. Nah, itu leh. Kalau ini misalnya enggak habis, gimana? Habis langsung masuk ke packing lagi. Packing. Itu satu-satu. Kalau mati harus ini. Nah, harus seperti itu. Oke ya. Ken ya. Ya, Pak. Lho iki nang sampai mana ngambil orang nang ngopo packing Pak pertama. Nah, aku ini kan ora mana. Jadi lho jangan kata nang ngopo. Enggak mandi nang gudang. Nek gudang tapi urung packing. Perlu diopen. Itu kalau gitu. Ya. Ini ya. Aku tadi udah ke sana Pak, baru dinyalain. Oh. Aku tadi udah ngomong ke Mr. Dinarno. Jadi aku minta tempat temu juga aku dari sana. Yang ini bawa ke sana dulu, biar nanti habis istirahat kita bisa mulai ya. Tapi nanti